Pagi, komandan. Pagi. Nanti sudah teman-teman media. Hadirin di sini.
acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Sekretaris Daerah Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berdasarkan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaimana. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Puji syukur nanti kalau semua bisa berjalan baik di masa dengan kita yang nanti berakhir di 2024, apa yang kita janji dengan program 19 program semua harus benar-benar bisa direalisasi. Berkaitan dengan sesudah pelantikan sekda, sudah tentu akan diikuti dengan lelang jabatan eselon 2, karena cukup banyak ya pejabat eselon 2 ini semua baru PLT. Kita berharap proses ini bisa lebih cepat di awal tahun, sehingga segala program nanti di 2022 ini pejabat baru yang akan melaksanakan. Mungkin itu. Aturannya harus lewat lelang jabatan. Soal APBD 2022 yang boleh dipatikannya. Saya memulai pengambilan janji. Saya akan bertanya kepada Bapak. Apakah saudara bersedia mengucapkan janji menurut agama saudara? Bersedia berjanji dengan agama Kristen. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan saudara bahwa janji yang saudara ucapkan ini adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan. Jadi ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali lagi bahwa yang ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Untuk mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara, kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata. Jadi Tuhan
Yang Maha Kuasa. Demi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Dasar. Akan setia dan taat kepada undang-undang dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya. Segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung ketika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan sepenuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjaga integritas. Tidak menyalahkan kewenangan. Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Pembacaan 121.2 -01/MP -2022 dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya, maka pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan Januari tahun 2022, berdasarkan surat keputusan Bupati Kaimana nomor 821.01 tahun 2022 tanggal 5 Januari tahun 2022, Bupati Kaimana dengan resmi melantik saudara Dr. Andus Donald Raymond Wagu, NIK 1937-1229-1994-03-1002, pangkat golongan Ruang Pembina Utama Muda 4C sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana Esalon 2A. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa bersama kita. Bagaimana tanggal 6 Januari tahun 2022, Bupati Kaimana yang pertama Freddy T. Bupati Kaimana disilakan kembali ke tempat. Sebab itu Bapak di surga kami berdoa sehingga membantu Bupati Kaimana dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten ini, sehingga masyarakat di seluruh dari 7 distrik dan 84 kampung yang tersebar di wilayah kabupaten ini dan sekda dalam memimpin negeri ini sebagai orang. Shalom, salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Sekian dan yang pertama, dengan hormat kami minta kesediaan Bapak Bupati Kaimana, Wakil Bupati Kaimana beserta baru dilantik untuk mengambil gambar. Kami minta kesediaan dan Bapak Penjabat Sekda, Bapak Asisten 1 dan dengan hormat kami minta kesediaan Bapak untuk di podium bersama dengan sekali lagi, 1, 2, 3.